Ya, ini gue gak mau beli itu baju. Baju sekolah sih. Kayaknya udah. Iya, bikin bakso tapi udah habis. Banyak. Iya. Mana? Kabar kasih ini. Mama.
Maaf, masih enggak tahu nih. Tanya amat sih. Enggak doyan, maunya saus nih. Saus bakalnya sedikit. Sakit. Kalah. Ini susah amat sih. Akan sedih. Kenapa? Kok kita lagi sampai jas ini? Teman kan? Ayo cek. Ayo cek kok aku cek. Loh, kok aku sih ngapain mau? Kok kayak gini? Masa ini jas. Kok Apa lagi rusak? Masak. Betul kan? Wah, sama mana? Sudah hal yang benar. Apa? Ya. Wes mampu tusuk. Mam, episin. Deketin apa nang? Kami akan survei 100 orang, ada 5 jawaban terakhir. Mam, tetelur banget. Mantap. Ngaco. Dari mantap. Mantap. Kalau buat mama. Hujan kau di situ. Limit, di sini nggak pernah hujan, panas terus. Ada saya kemarin hari apa ya? Kemarin atau pagi di daerah Cibitung, Cakung, hujan gede. Di sini nggak pernah hujan. Waktu pas mau itu doang kan ya limit. Sebelum lebaran haji. Matinya belum tidur, tumben. Masuk.
Oh, mau masuk. Cewek apa cowok? Oh, datangnya kok malam amat? Oh, mungkin pulang kerja kali ya? Jadinya ini kan, siangnya jadinya baru ini. Iya, banyak kali pagi-pagi, kalian jenisnya nggak pagi banget sih, jam 8 apa jam 9 gitu. Kalau ini, kalau mau sore ya berarti tadi habis masuk apa habis isya, jadi nggak kemalaman. Iya, seenaknya sendiri ya Om. Nggak, maksudnya kalau mau pindah, pindah kan sore, jadi kita nggak bangunin orang tidur gitu, istirahat. Semaunya dia sendiri. Jangan pertanyaan saya. Kalau pulang Om nggak paham deh. Pulang. Nggak lama sih. Enggak, yang ekstra pedas saus ABC. Kalau Mas Asam demen itu yang sambal ulek Om. Pasti. Seneng kok. Udah salah. Kenapa Om? Kan aku kepasang gilingin itu daging. Kan kayak gitu kan nanti banget. Dia nangis. Kan takutnya di sana kan bau banget tempatnya. Takut gak betah, makanya saya gak ajak. Terus saya telpon, dia nelpon. Mama lama banget, masih lama. Ini aja masih giliran 5 orang lagi, gak tahu nangis. Itu kan lama, takutnya di sana bau, dia gak kuat, pinginnya pulang. Nangis. Terus minta balon, nyampe rumah nangis kenceng, tambah kenceng. Nah gitu kan nanti banget kalau musim daging loh, penggilingan. Tapi kalau nggak musim ya sepi, karena tukang bakso doang yang giling. Nanti dari kemarin dari lebaran masih ngantri juga. Ya baru panjang banget antri ya. Aku aja tadi ke situ udah ngantri banget. Aku tadi setengah kilo tuh lebih 7an 23.000. Kita tinggal nyetak langsung dari pulang langsung dicetak. Udah terima beres. Mengantrinya itu lama, aku nggak betah, baunya nggak enak banget. Banyak kok. Orang itu aja tadi anak kecil nggak betah ngajakin pulang. Mama bau. Sini apa lagi? Ajak ke situ nggak betah, paling ajakin pulang.
catat. Muhammad. Lihat sini makan dong. Enggak. Nih toppingnya udah banyak om, kenyang ntar nggak muat. Udah telur, apa sawi toge. Jadi mama makan minyak doang, mamanya sayurnya sama telurnya. Halo, bapak-bapak, tadi udah telepon, sore lagi lembur om, pasang lamit, disebut. Jam-jam mbak, jadi lewat, wah satu malam minggu, satu malam minggu mbak. Tadi belum rapi, jadi ini katanya mau dilembur. Tadi habis isa kayaknya dah mulai. Ada yang punya, yang ladenin, bapaknya tukangnya. Katanya nyari di situ orang belum kenal om, jadinya nggak berani. Akhirnya bela-belain ke kampung baru manggil bapaknya. Kasih makan sih 3 kali. Iya kasih rokok, kasih minian. Orang udah kayak saudara, itu dia. Orangnya udah kayak saudara, katanya enak. Samping musola sebelah lo ada tukang sayur tahu om Matis. Nah itu sampingnya itu kan berarti empoknya tukang sayur. Empoknya dia. Tadinya kan tinggal di sebelahnya. Karena itu berhubung dia itu kayak menumpang di situ itu tanah abangnya. Jadi tuh dia beli sendiri ini yang di Bandung dari anaknya. Itu bukan tanahnya sendiri. Iya, depannya samping kidul. Kan depannya ada kuburannya. Iya. Menang dah dia. Kita menang dia. Ya, udah, assalamualaikum.